بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya baca ayat tadi, ayat saya terjemahkan dahulu, yaitu قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. هذه سبيلي أدعو إلى الله. Inilah jalanku, aku berdakwah ke Allah Subhanahu wa taala. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. على بصيرة, di atas ilmu, atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan juga siapa-siapa saja yang mengikut saya juga melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku di kalangan orang yang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bermula dengan menyebutkan qul, katakan wahai Muhammad, isytiharkanlah dakwah kamu yang bercirikan at-tauhid, dakwah kamu yang bercirikan tauhid. Kerana Allah Subhanahu wa taala selepas menyebutkan qul, Allah memerintahkan Nabi SAW menyebutkan hadihi sabili, inilah jalanku, inilah sunnahku, inilah caraku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Aku memanggil kepada Allah, ke jalan Allah, ke keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas ilmu, di atas asas ilmu, bukan di atas asas feeling ke, ataupun mimpi ke, apa-apa sajalah yang bukan ilmu, apa saja yang bukan ilmu. Qul hadhihi sabili, disuruhkan Nabi, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mula-mula istiharkan bahawa aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dakwahnya kepada Allah, kepada tauhid.
Jadi mula dakwahnya mesti dengan tauhid. Dan tauhid, dakwah ini kepada tauhid mestilah atas asas ilmu. Ala basirah. Dan pengisytiharan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pengisytiharan yang dijadikan umum untuk Nabi dan juga pengikut-pengikutnya. Dan disebutkan selepas tu, ana, maknanya saya, iaitu Nabi Muhammad SAW kata, saya berdakwah kepada Allah SWT atas asas ilmu. Wa man ittaba'ani, dan mereka yang mengikutku pun, yang mereka yang ittiba' kepadaku juga melakukan dakwah kepada Allah, kepada tauhid di atas asas ilmu. Jadi wa subhanallah, di hujung ayat ni disebutkan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukanlah orang yang melakukan syirik. Dimulakan dengan istiharan, kemudian istiharkan apa dia jalannya, caranya adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dakwah kepada tauhid. Jadi asas mula-mula tauhid dah. Kemudian di hujung pula maha suci Allah Subhanahu wa taala, aku bukan orang musyrikin. Hujungnya pun dakwah pun tauhid juga. Mula dengan tauhid, akhir dengan tauhid. Di tengah-tengahnya dicerita apa? Cerita pasal ilmu. Maknanya asasnya ilmu, dan yang melakukan dakwah ini adalah dua, iaitu Nabi dan mereka yang mengikut Nabi. Baik. Ana wa man ittaba'ani, saya dan mereka yang mengikut saya. Siapakah yang berhak di antara manusia daripada zaman Adam sehinggalah ke sekarang dan hingga ke akhir hari kiamat? Siapakah di kalangan manusia yang berhak berkata dia sebenar-benarnya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita? Sahabat Rasul sallallahu alaihi radhiyallahu anhum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul yang berhak kita kata yang mengikuti Nabi secara 100%. 100% dalam erti kata manusialah. Ada juga kepincangan, kita lihat. Kepincangan dari segi apa? Dari segi ialah satu masyarakat manusia yang mana mereka ini terdedah kepada fitnah, terdedah kepada penyakit-penyakit di dalam masyarakat. Ada benda ni. Oleh itu ada di kalangan mereka yang berhidup bersama dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka ini dipanggil munafik. Dipanggil munafik. Ada yang dipanggil orang yang lemah, orang yang lemah iman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman tak masuk lagi dalam hati kamu, jadi jangan kata kamu orang beriman, kamu orang Islam sahaja. Kes-kes macam ni ada. Tapi secara keseluruhan masyarakat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang berhak sekali mengatakan bahawa dialah, merekalah ini yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Jadi ayat ini, qul hadhi sabili ad'u ila Allah, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atas asas ilmu, saya dan orang yang mengikut saya. Orang yang mengikut saya di sini kita boleh kata ianya basically adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kata ini adalah sahabat Nabi. Kemudiannya mereka yang paling hampir dengan sahabat, siapa? Golongan tabi'in, yang belajar dengan sahabat Nabi. Kemudiannya mereka yang datang selepasnya, iaitu tabi' tabi'in, atba' tabi'in. Maknanya mereka yang mengikut para tabi'in, yang belajar dengan para tabi'in. Dan seterusnya, termasuk juga para imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Sirin, dan segala-galanya, semua ulama-ulama yang ada di zaman
silam zaman salaf dulu. Mereka semuanya mengikut jalan ini. Jalan ini. Jadi ini ayat yang jelas menunjukkan bahawa kita sepatutnya bila kita berdakwah, bila kita berdakwah, bila kita menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala pada orang lain, hendaklah kita mengikuti cara siapa? Cara Rasul. Dan adakah ianya jalan ini diisytiharkan sebagai jalan-jalan ataupun ianya satu jalan sahaja? Ia ada satu jalan sahaja. Hadi sabili. Inilah jalanku, bukannya jalan-jalanku. Jalan-jalan ada disebut dalam ayat lain, kan? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah ia. Inilah jalanku, lagi sekali satu. Wala tattabi'u subul. Jalan-jalan, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Maksudnya bila jalan-jalan, ianya jangan ikut. Kalau satu jalan, yang itu kita kena ikut. Ini yang diajar kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hendaklah kita umat Islam semuanya bersatu di atas ilmu, ilmu berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Kerana itulah yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi kata dalam ayat ini kata, "Hadi sabili ni jalanku, aku berdakwah kepada Allah atas ilmu." Jadi apakah ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran wa Sunnah. Jadi itulah asas dakwah Nabi dan juga asas dakwah orang-orang yang mengikut Nabi daripada zaman sahabat sehinggalah ke sekarang. Dan sekiranya kita tidak mengikut dakwah ini, metodologi ini kita tak ikut, jalan ini kita tak ikut, apa jadi pada kita? Boleh tak kita masuk dalam ayat ni? Boleh tak kita kata saya mengikuti ayat ini? Boleh tak? Tak boleh. Sedangkan ini ayat ini, kira orang kata, kalau kita kata, katakanlah, kita kata, isytiharlah. Contohnya, so orang semua isytiharkan. Katakan dengan bangga. Kul, katalah, wahai Muhammad. Dengan bangga, dengan perisytiharan yang zahir. Hadi sabili, inilah jalanku. Tak ada yang tersembunyi. Tak ada jalan yang mana disembunyikan sebahagian ilmu. Dia katakan ini diajarkan hanya kepada Ali bin Abi Talib. Kemudian dia diturunkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia sampailah kepada Syekh-Syekh Sufi. Tak ada. Semuanya jalannya adalah jalan zahir. Dakwah ni adalah dakwah zahir. Kecuali kalau ianya dakwah pada permulaan, di mana kalau dizahirkan terlalu cepat, dakwahnya akan dihapuskan dengan terus-terus terhapus, tak dapat sampaikan apa yang kebenaran itu. Di sini kita lihat Nabi SAW dalam sirahnya, dia bermula, Nabi bermula dengan dakwah 3 tahun. 3 tahun dalam sir, secara sir. Jadi bila kita cerita pasal dakwah, cerita pasal dakwah, ayat ini menunjukkan pentingnya dakwah itu bermula dengan tauhid, berakhir dengan tauhid. Dan semuanya berasas dengan ilmu. Dan ilmu ni merangkumi semua, kan? Merangkumi semua. Jadi yang tauhid ni adalah orang kata benda yang kita tak tinggalkan dalam dakwah. Mungkin kita belajar contohnya kitab taharah. Mungkin kita belajar kitab as-salah, kan? Tapi di situ asas tauhid, kaitan dengan tauhid, kita tetap tak tinggalkan. Tetap tak tinggalkan. Sekiranya kita meninggalkan tauhid, maka kita belajar solat. Belajar solat, alhamdulillah belajar solat. Solat punyalah bagus di depan orang ramai, tapi bila balik rumah dia tak solat. Jadi itu apa maknanya? Murai ataupun riak. Kerana apa? Kerana dia tak ada asas tauhid.
Dia buat amal tapi tak ada asas yang kuat dalam tauhid. Dia ambil ambil wuduk contohnya. Ambil wuduk. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan kanan. Basuh tangan, kemudiannya mula dengan basuh muka. Dan seterusnya dalam wuduklah contoh dalam wuduk yang mana dia menambahkan sapu ke belakang tengkuk lah, doa di setiap peringkat dalam dalam orang kata wuduk ni, macam-macam ditambahnya, tokok tambah. Jadi bila kata-kata kenapa tambah, dia kata oh ini sebab kita nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh nampak macam tauhid yang kuat. Tapi sebahagian daripada tauhid adalah apa? Bila kita sebut tauhid, kalimah yang pertama kita belajar sebagai seorang Islam apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dua tu. Tauhid iaitu tak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka dialah yang menurunkan wahyunya, mengajarkan kita segala benda yang kita nak ibadat ni. Cara ibadat semua dia yang turunkan, Allah yang turunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Dan kita iktiraf Nabi sebagai utusannya, tapi kenapa kita tak ambil? Kenapa kita tak ikut? Tapi kita tambah tokok tambah. Kita tak kata dengan mulut, tapi dengan perbuatan tu kita seolah-olah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tak cukup. Nabi bawa tu tak sempurna. Nabi bawa tu kita perlu menambahkan lagi kerana tak cukup dia punya pahalanya. Tak cukup pahalanya. Sehingga kan saya ada baca sebuah kitab yang dituliskan dan bertujuan untuk tujuannya untuk menjawab yang dikatakan golongan salafi tentang amalan-amalan selepas solat, amalan-amalan sunnah selepas solat. Nama kitabnya lebih kurang gitu jugalah. Jadi di dalamnya kita lihat ni nak demonstrate bagaimana kelemahan tauhid itu telah menjadikan seseorang itu macam-macam dia punya orang kata reka ni banyak. Saya bagi contoh dalam satu kitab itu, dan ini satu amalan yang saya sebelum ni saya nampak, selalu dengar, tapi saya tak tahu mana datangnya sehinggalah saya baca kitab tu, iaitu selepas solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka baca apa? Istighfar ke? Bukan. Dia baca apa? Kul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan terusnya ayatnya, ayat Al-Isra 111. Ayat Al-Isra 111. Jadi mereka banyaknya mengamalkan yang ini. Saya tak pernah dengar amalan ni. Saya cek dalam kitab-kitab hadis pun tak jumpa. Dan bila saya lihat kitab yang ditulis untuk menjawab, orang kata syubhat lah. Mereka kata syubhat yang kita timbulkan, yang dia kata kita salah. Maka dia kata kat sini, penulis tu dia kata, tentang amalan yang dilakukan oleh orang Malaysia, ramai orang Malaysia, dan dia lihat juga di pondok, dan dia pun nak tahu juga sebab seolah-olah di sini dia mengiktirafkan bahawa amalan tu memang tak ada dalam sunnah. Amalan yang baca ayat ni selepas salam tu memang tak ada dalam sunnah. Jadi dia pun nak tanya dengan tok guru dia. Jadi dia bertanya, wahai tok guru, wahai tok guru, kenapakah selepas solat kita terus baca ayat ni? Baik, lihat macam mana jawapannya. Adakah jawapannya
kita amalkan ayat ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah, yang kita tauhidkan. Dia telah mengajar kita untuk beramal ini setiap kali lepas solat. Bukan itu jawapannya. Tapi jawapannya apa? Jawapannya adalah daripada akal dia sendiri. Macam mana Mu'tazilah dulu? Mu'tazilah dulu mereka nak nak berhujah dengan orang Ahlus Sunnah, dia akan menggunakan akal dia untuk melawan dalil-dalil kita. Dalil kita Quran dengan Sunnah dia. Dalil dia adalah akal dia. Dia kata apa? Dia kata salat ini adalah merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diajar oleh Islam untuk bersyukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, memang cocok selepas solat kita, selepas menunaikan satu nikmat di dalam Islam iaitu solat, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah selepas solat tu immediately, terus selepas solat mengucapkan alhamdulillah. Dan mereka memilih, tok-tok guru ni memilih ayat ini Al-Isra 111 untuk dijadikan amalan setiap lepas solat, tanda kesyukuran mereka terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT dan juga pelaksanaan nikmat tu yang mereka dah laksanakan tu. Kalau kita baca, kalau kita dengar, Masya Allah, logik betul. Logik betul. Memang orang kata boleh tergugat lah. Orang kata kesalafian tu, kesalafian tu boleh tergugat kata. Mereka mempunyai dia punya dalil lah. Baik. Yang pertama saya jawab, ini adalah sebab kelemahan mereka dalam, saya sebut tadi, tauhid, dalam ittiba'. Kerana Islam mengajar dua jenis tauhid yang penting. Yang kita masuk Islam, kita mesti ada dua tauhid ni. Satu, tauhid kepada Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah tauhid tentang ittiba'. Bila kita nak ittiba', nak ikut, kita kena ikut yang Nabi sahaja. Tauhidkanlah itu. Jadi tauhidul ittiba', dua-dua tu dia lemah. Oleh itu dia tak boleh nak ikut apa yang Nabi ajar, iaitu dalam riwayat-riwayat hadis semua menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas solat dia akan baca apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jadi tiga kali. Baik. Macam mana dengan dia punya logik? Boleh kita bantah tak? Nak bantah logik dia. Kita boleh kata juga, kamu nak guna akal, kita pun boleh guna akal. Kita pun boleh guna akal. Baik. Sekarang kita tengok akal siapa yang lebih bagus. Kalau nak kira nak main akal lah kan. Nak Mu'tazilah datang, ni Jahmiyah ni semua main akal ya. Okey, jom kita pun lawan dengan akal. Dah dalil tadi dah bagi kan. Baik. Okey. Jawapan saya adalah solat betul adalah satu nikmat. Tapi ianya lebih merupakan sesuatu kewajipan. Kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan ke atas semua orang Islam. Ianya adalah yang disebutkan dalam hadis bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Islam terbina di atas lima, iaitu syahadah, syahadatain, dua syahadah, kalimah syahadah. Kemudian disebutkan apa? Iqamis salah, dan mendirikan salat. Maka ianya satu kewajipan. Kalau tak lakukan salat dengan betul, kalau kita tinggalkan salat, apa jadi? Al-ahdul ladhi bainana bainahumus salah. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita orang Islam dengan orang-orang lain yang orang munafik lah, orang munafik ni, orang munafik selagi dia solat, Nabi SAW menyebutkan adalah perjanjian antara kita dengan mereka, kita tak bunuh
ataupun mana zaman Nabi SAW, iaitu kita tak menghukum. Nabi tidak menghukum orang-orang munafik sebab apa? Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah, iaitu perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa meninggalkan salat maka ia telah kufur. Kan? Jadi adakah ianya hanya nikmat saja? Tak. Ianya adalah satu kewajipan. Dalam ayat ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapakah, apakah sebabnya kamu dimasukkan dalam saqar, dalam neraka? Ditanyakan kepada orang-orang kafir. Jawab orang-orang kafir di dalam neraka, kata apa? Lam naku minal musallin. Kita bukan di kalangan orang-orang yang solat. Jadi apa? Bila tak solat atau kita tak sempurnakan solat, ia menjadi apa? Dosa kan? Jadi dosa. Jadi untuk kita yang melakukan solat dan cuba melakukan solat dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti sunnah Nabi, ittiba sunnah Nabi, dengan cuba melengkapkan semua kewajipan, fardu, wajib, sunatnya semua kita cuba. Tapi sebagai seorang manusia yang tidak lari daripada kesilapan, tak lari daripada ketidaksempurnaan, kita makhluk, bukannya khalik, kita bukannya Allah, kita hanya makhluk yang dicipta, maka kita boleh ada buat silap, kita boleh buat benda-benda yang kita lakukan kadang-kadang terfikir benda lain. Kita patut fikir Allah, kita fikir benda lain, kan? Bila kita berjumpa dengan orang yang kita sayang, kita ingat orang yang disayangi. Kita jumpa, kita datang bermunajat dengan Allah SWT, kita ingat orang yang disayangi, bukan ingat Allah, kan? Jadi kalau macam tu gayanya, apakah lebih cocok kita lakukan selepas solat? Istighfar. Istighfarlah yang lebih patut dilakukan selepas solat, bukannya alhamdulillah. Maka dalil akal saya jawab tadi, yang mana dengan dia punya akal mana satu yang benar? Jawapan saya garanti benar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW jawab, bukan jawab, Nabi amal macam tu, iaitu Nabi melakukan istighfar selepas solat. Maka kita boleh katakan akal ataupun jawapan saya tadi merupakan hikmah kepada kenapa Nabi SAW amalkan istighfar selepas solat immediately, selepas solat secara terus, pergi istighfar terus, bukannya alhamdulillah, kulil hamdulillah, bukan. Jadi nampak, bukan kata nak tunjuk pandai kata, tak, bukan. Maksud dekat sini, bila kita menggunakan akal untuk orang kata justify, untuk menjadi alasan sesuatu amalan, orang lain boleh datang dengan akal lain. Orang lain boleh datang dengan akal lain, kata, ini tak boleh saya buat cara ni. Mungkin lepas solat kita patutnya apa? Sujud syukur. Kenapa buat cakap alhamdulillah je? Kenapa tak sujud syukur? Itu lagi bagus. Nikmat kan? Dia kata dia nak syukur. Baik. Kenapa kita tak buat sujud syukur? Jadi sekarang ni, kalau dia choose, dia pilih nak melakukan justify amalan dia dengan akal, kita boleh jawab dengan akal. Tapi yang lebih berhak di sini, kita nak jawab dia adalah menggunakan Al-Quran dan Hadis. Yang mana mereka tak boleh nak jawab. Mereka tak boleh nak jawab. Dan lagi satu lagi jawapan saya kepada kata-kata dia tu, iaitu Nabi SAW mempunyai ciri-ciri sebagai seorang rasul, kan? Apakah ciri rasul, salah satu daripada ciri rasul yang ada kaitan dengan hal ini? Apa? Nabi adalah, kan? Fatanah ataupun bijaksana, kan? Nabi bijaksana. Kalau Nabi tak bijak, Nabi tak pandai, masakan dia boleh jadi Nabi, boleh jadi Rasul? Dan
Bayangkan Pak Pandi terima wahyu daripada Allah SWT, agak-agak dia boleh dakwah orang tak? Tak boleh. Kan? Mesti orang, seorang rasul tu memang dia pandai. Dan itulah ciri-ciri Rasulullah SAW. Jadi, kalau Nabi pandai, kenapa akal Nabi tak boleh terfikir macam akal Tok Guru ni? Maknanya, kalau Tok Guru tu kata inilah dia kita punya alasannya itu kerana ianya satu nikmat, solat adalah satu nikmat, maka lepas solat ni kita terus kata qulil hamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan ila akhirih, iaitu alhamdulillah, puji pada Allah SWT atas nikmat melakukan solat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terfikir? Maknanya bukan itulah hikmah dia yang sebenarnya, dan bukan itulah amalan yang sebenarnya. Amalan yang sebenarnya adalah yang Nabi lakukan. Jadi bila lemah tauhid, balik kepada apa yang saya sebut tadi, lemah tauhid, maka lemahlah cara dia mengambil dalil, cara dia mengambil mengumpul amalan-amalan yang nak diamalkan, semua lemah. Jadi itu secara ringkas dari segi tadabbur tentang ayat tadi lah, tentang ayat tadi, iaitu dakwah kita adalah dakwah tauhid daripada awal sehingga ke akhir, dan ianya berasaskan ilmu, bukannya berasaskan logik ataupun feeling ataupun perasaan apa-apalah yang lain, bukan selain daripada ilmu. Baik, kita pergi kepada kitab kita insya-Allah, tapi saya dah lupa kat mana kita berhenti, kat mana dia. Itu kita cerita pasal wuduk kan. Berapa hadis? Satu hadis ke dua hadis? Satu hadis saja. Okey. Okey, hadisnya hari itu bulan lepas bulan lepas kita cerita tentang hadis Humran Maula Uthman bahawa daripada Humran bekas hamba Uthman bin Affan, bahawasanya dia pernah melihat Uthman meminta air untuk berwuduk, kemudian dia mengambil wuduk lah. Jadi kita cerita tentang bagaimana nak ambil wuduk. Jadi saya rasa kita teruskan dengan hadis yang nombor 8 di sini dalam kitab ni. Kitab ini hadis nombor 8 yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi, daripada bapanya. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya berkata, qala syahidtu Amr bin Abi Al-Hasan sa'ala Abdullah bin Yazid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan Amr bin Abi Al-Hasan bertanya Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi tawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meminta satu bekas air. Satu bekas air ataupun satu basin, satu basin. Taur ni satu basin. Ni bekas dia agak besar sikit. Fada'a bi tawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil wuduk bagi mereka, untuk mereka lihat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa ala yadayhi min at-tawr. Dia menuangkan sedikit air dari bekas ke tangannya. Maknanya dia tuangkan, fa akfa ni menuangkan ke atas kedua tangannya. Kedua tangannya, mungkin dia pegang dan dia tuang ke atas tangannya dua-dua sekalilah. Jadi fa akfa ala yadayhi min at-tawr fa ghasala yadayhi thalathan. Maka bila dia tuang tu air dah kena pada tangannya, maka dia akan membasuhkan kedua tangannya. Thumma adkhala yadahu fi at-tawr. Kemudian dia pun memasukkan sebelah satu tangan dia ke dalam tawr tadi, ke dalam besin tu. Dia ambil masuk air dalam tu. Dia ambil satu gharfah macam ni. Kemudian dia famadmada wastanshaqa wastanthara. Dia akan masukkan air dalam mulut, kemudian masukkan dalam hidung, kemudian dia akan hembuskan daripada hidung.
Jadi di sini dia sebut dalam satu nafas, famadmada wastansyaka wastanthara, iaitu dia berkumur, kemudian dia masukkan air dalam hidung dan juga dia hembuskan. Tiga kali dengan tiga gharfat. Banyak ni lah. Yang ni satu gharf, tiga gharfat, tiga kali ni. Ambil, dia masukkan air separuhnya dalam mulut dan separuhnya di dalam hidung. Kemudiannya itu dengan tangan kanan. Kemudian dengan tangan kiri, tak disebut dalam sini, tapi dia keluarkan dengan tangan kiri. Keluarkan dengan tangan kiri. Masuk tangan kanan. Thumma adkhala yadahu fit tawri. Kemudian dia masukkan tangan dia balik ke dalam taur tadi, besin air tadi. Faghasala wajahu. Kemudian dia ambil airnya dan basuh mukanya tiga kali. Thumma adkhala yadahu faghasalahuma marrataini ila al-mirfaqain. Kemudian dia memasukkan tangannya lagi sekali dan dia ambil pula, dia basuh pula apa? Faghasalahuma. Adkhala yadahu faghasalahuma. Kemudian dia membasuh kedua tangannya dua kali sehingga ke siku. Dua kali, bukan tiga, dua kali. Thumma adkhala yadayhi. Kemudian dia masukkan kedua tangannya. Kedua tangan yang dia masuk ke dalam air tu. Kemudian dia famasaha bihima. Maknanya dia nak basahkan tangan tu. Memasahkan tangan tu, kemudian dia akan masaha kepala ni. Dia menyapukan kepalanya. Masaha bihima. Faakbala bihima. Dengan dua tangannya. Akbala maknanya dia hantarkan ke belakang. Wa adbara. Tarik semula ke depan. Akbala ke belakang. Adbara ke depan. Satu kali, marratan wahidah. Thumma ghasala rijlaihi. Kemudian dia basuh dua kaki dia. Okey. Dalam riwayat lain menyebutkan bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Iaitu dia mula dengan depan kepala ni, di sini depan. Kemudiannya dia bawa tangan dia hingga ke tengkuk. Kemudian dia tarik balik, tarik baliknya ke tempat yang dia mula balik, mula tadi. Riwayat lain pula, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufr. Kami telah datang kepada Nabi, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami keluarkan baginya air di dalam taur, dalam besin, min sufrin, iaitu daripada sufr, iaitu ini besin yang dibuat daripada tembaga, macam tembaga. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. At-taur syibah at-tast. Okey. Baik, di sini okey, kita dapat lihat di sini bahawa cara Nabi SAW mengambil wuduk jauh sekali dengan cara kita mengambil wuduk. Yalah, sebab mungkin dulu tak ada pipe kan. Tapi sekarang dah ada pipe. Jadi sekarang ni adakah maksudnya gitu, kita bila dah ada pipe, kita tak boleh guna cara Nabi? Saya rasa baik, lebih baiklah kalau kita dapat menggunakan cara Nabi, iaitu kita pergi ke tempat ambil semayang, kita ambil satu gayung air, kita celupkan, ambil satu bekas satu gayung air tu, letakkan di atas simen ataupun biasalah atas sekolah tu kan, letak atas tu dan kita ambil wudu. Mula-mula tuangkan seperti yang disebutkan dalam, dia tuangkan ke atas kedua tangannya, kemudian dia membasuhkan kedua tangannya, lepas tu baru dia boleh celup dalam air tu, maknanya tangan dah bersih. Dia celup dalam air. Bila celup dalam air tu, kemudian dia pun tadi dah basuh tangan, sekarang ni dia nak basuh, dia nak masuk air ke dalam mulut dan hidung. Jadi dia masukkan tangan ni sebelah, cukup air dalam ni, kemudian dia akan gunakan separuh masuk dalam mulut untuk berkumur-kumur dan separuh lagi untuk dimasukkan ke dalam hidung. Bila dah masuk ke dalam hidung tu, kalau tak puasa boleh masukkan secara sebanyak yang boleh lah. Janganlah sampai kita pening-pening, ambil wuduk pening-pening jatuh, pingsan ke situ. Sebab apa? Masuk air sampai ke sini dah
Kalau kita kena air banyak-banyak masuk dalam ni kan, kita rasa macam sikit kan. Jadi lebih kurang lah kita boleh agak-agak, yang mana kita boleh masukkan sebanyak-banyak yang boleh, kecuali kalau puasa. Illa antakuna sa'ima, seperti kata Nabi SAW, kecuali kalau kamu berpuasa. Di maknanya bila puasa pun masukkan juga air, tapi tak banyak, tak kita tarik ke dalam lah, tak tarik. Mungkin orang pernah jadi penagih dadah ni kan, dia orang lagi terror benda ni lah. Dia masuk ni lah. Okey. Okey, dia kemudiannya lepas dia dah basuh, masukkan atau berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung, kemudiannya Nabi SAW ambil pula daripada gayung tadi ataupun daripada besin tadi. Dan kita lakukan macam tu dia. Ambil lagi sekali, kita basuhkan muka pula. Basuhkan muka 3 kali. Kemudiannya kita ambil lagi sekali, basuhkan tangan pula. Kedua-dua belah tangan kan, sehingga ke siku. Jadi kita ambil tu, kalau tak nak nak tuang-tuang, kita ambil seperti yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Syakra. Dia celupkan, kemudiannya dia angkatkan tangan tu, jadi air tu akan turun ke tangan ni, seluruh tangan. Jadi dalam masa sama kita pun sapu lah, meratakan dengan tangan sebelah. Sapu juga dengan sebelah ni, sebelah kiri. Itu satu cara yang baiklah. Dan Syekh Muhammad Ibrahim Syakra dia ada satu video, dia menunjukkan juga cara nak ambil wuduk satu-satu-satu. Maknanya yang fardu sahaja. Kita tahu kan kalau kita ambil wuduk, ambil satu yang pertama kali tu fardu. Basuh muka kan, basuh tangan tu fardu. Kemudiannya yang kali kedua dan kali ketiga tu apa? Sunat kan. Jadi dia kata boleh. Memang ada ulama kata boleh ambil satu-satu-satu, tapi orang mungkin kata ini tak logik. Tak logik kecuali ada pipe-pipe lah. Tapi dia tunjuk. Dia tunjukkan, dia kata guna air besin tu besin. Dia ambil buat air. Macam mana nak buat? Contohnya nak basuh muka macam mana? Dia ambil satu air tu dan satu ni je. Satu garaf ni. Kemudian ni dia tuangkan macam ni. Dia tuangkan macam ni, letak sini. Air tu turun. Okey, dia basuhkan muka ni. Dan dia ambil lagi sekali, dia tuangkan terus ke tangan. Ambil sini, tuangkan terus ke tangan. Jadi dia sapukan. Jadi sekali dia pun dah cukup. Jadi kita lihat dalam hadis yang ini, dia menyebutkan kebanyakannya 3 kali, kecuali tangan-tangan tu dia buat 2 kali. Tangan-tangan dia buat 2 kali, yang tangan sampai siku buat 2 kali. Kemudian dia masukkan air dalam, masuk tangan dalam air, kedua tangan tu dia celupkan, kemudian dia keluarkan, kira cukup untuk basah. Basah kemudian baru dia sapu. Di sini sebab dalam Al-Quran ni menyebutkan sapu, masah raksahu, masah biraksihi. Jadi dia sapu kepalanya. Dan disebutkan di sini macam mana nak sapu, iaitu macam saya sebutkan tadi ya. Daripada depan sehingga ke belakang dan ditarik semula. Dan disebutkan di sini maratan wahidah, 1 kali saja. Dan hadis-hadis dalam hadis-hadis Nabi SAW, kebanyakan yang menyebutkan hanya satu saja, 1 kali basuh. Sapu. Yang basuh tu mungkin ubah-ubah cara dia. Ada kadang-kadang 2 kali, ada kadang-kadang 3 kali, ada kadang-kadang 1 kali. Jadi itu berubah-ubah. Oleh itu para ulama bila lihat hadis macam ni, perbuatan orang pun lain-lain, mungkin ada sebab. Contohnya air yang dia dapat tu mungkin mula-mula dia dapat, ni air banyak mana, 1 gayung. Lagi satu, satu besin, dia besar sikit, bolehlah ambil lebih sikit kan air. Ataupun mungkin memang dah tak cukup air sangat dah. Sikit sangat. Jadi maka dia gunakanlah berapa banyak air yang ada tu. Jadi dia kurangkan berapa banyak bahagian tubuh tu yang dia basuh 3 kali, dia kurangkan. Dan diberitakan dan dikhabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengambil wuduk, dia mungkin menggunakan satu mud banyak ni air. Banyak ni air saja, 1 mud ataupun 2/3 daripada 1 mud ni, 2/3 daripada ni. Jadi maknanya banyak air tu berubah-ubah. Seperti mandi juga. Mandi pun Nabi mungkin guna 1 sa' dia panggil. 1 sa' iaitu bersamaan dengan 4 kali mud. 4 kali ni. Ada hadis menyebutkan
sehinggakan ke lima mud. Mandi. Mandi. Nabi mandi banyak airnya lima kali ni. Ataupun empat kali. Ataupun ada yang lebih banyak ataupun lebih kurang. Tapi yang pentingnya airnya tu berubah-ubah. Tapi tak adalah macam yang kita guna ni. Kita guna air, sedang kita sabun, kita buat apa? Kita tutup pipe tak? Tutup pipe? Tak tutup pipe. Benda tu, shower lagi kan? Lagi seronok kan? Oh, shower banyak. Kita buat ambil sabun lah, apalah. Kadang-kadang ada orang telefon boleh jawab lah kan? Tapi air tu keluar juga kan? Itu cara kita lah. Ayah Nabi SAW kata, wah, walau kunta ala nahrin jarin, kamu kena jaga daripada apa nama ni, membazir. Walaupun kamu berada di atas ataupun berada di sungai yang mengalir. Sungai mengalir pun, kitalah janganlah ambil sikap sungai mengalir kita terjun je. Tak, ambil lah daripada sungai tu. Buat macam yang Nabi buat. Walaupun ada sungai mengalir. Maknanya walaupun air tu in abundance, banyak. Jangan kita bazir. Jangan kita bazir. Sebab ini adalah sikap. Sikap orang Islam yang sebenar-benarnya. Kita lihat perbezaan sikap. Kalau bila sikap tu beza kan, kita nampak ada perbezaan dari segi perlakuan. Contohnya kalau sikap orang Jepun banding dengan sikap orang kita lah, orang kita ke ataupun mana-manalah, orang Jepun macam mana mereka. Dan ni mungkin memuji sikit lah mereka. Tapi ni satu sikap yang mana patutnya ia adalah sikap orang Islam, tapi dah dapat ke orang Jepun. Iaitu mereka ni satu bersih dan teratur. Bayangkan orang yang pergi membantu masa ketika tsunami kan. Tsunami di Aceh tu, dia orang tengok, ya Allah, bau mayat dia, bau busuknya kan. Orang bila datang makan dah berebut-berebut. Tapi bila datang ke Jepun, pergi tengok Jepun, bila datang makanan dia orang beratur. Dan dia kata tak ada bau mayat pun, dia kata. Tak ada bau mayat. Maknanya cermat dia. Dan kita lihat dia punya, kalau kilang-kilangnya macam mana, dia punya teraturnya, semua benda ada. Sehinggakan saya pergi ke Institut Latihan Dakwah Selangor, ILDAS. ILDAS di Sabah Bernam. Institut Latihan Dakwah Selangor, latihan dakwah. Orang Islam yang melatih pendakwah-pendakwah ni, tengok dia mengimplement satu sistem. Sistem ni apa? Sistem 5S. Iaitu apa? Seiri, Seitun, Seketsu, Shitsuki, apa lagi ya? Bahasa Jepun, bahasa Jepun. Institut Latihan Dakwah, tapi sistem-sistem Jepun. Tak malu kita. Kita malu rasa macam ni. Kita sepatutnya lead. Macam mana, apa nama ni, Allah dah ajar banyak. Contohnya Allah mengajar kita, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkar wal baghi. Ayat tu. Jadi hujuk dan mula tu, Allah memerintah kita dengan apa? Al-adl dengan ihsan. Al-adl dengan ihsan. Apa al-adl? Siapa tahu? Adil apa? Al-adl. Siapa tahu al-zulm? Ta'rif dia. Ta'rif zulum. Atau zulum. Cara Melayu lah nak sebut zulum. Ataupun zalim. Adalah meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, iaitu meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Jadi al-adl, Allah memerintahkan kita dengan al-adl, keadilan. Maka keadilan ni adalah apa? PKR kan? Tapi di sini apa? Iaitu keadilan, iaitu meletakkan sesuatu di tempatnya. Itulah keadilan. Dan kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang Jepun tang ni betul-betul dia ikut.
Pergi tempat dia, kilang ni tempat mesin. Ha, di situlah ada ada line kuning. Jangan keluar daripada tu. Mesin terlari sikit eh, kena marah. Ha? Mana nak letak tools ataupun peralatan? Ha, di, kalau kat sini tempat dia, ha, dia letak kat situ. Ha, ini tempatnya. Tools apa nama? Letak nama. Sinilah tempat dia. Lari daripada tempat tu, kena marah. Jaga betul-betul. Dan mereka ikut benda ni. Ikut benda ni. Ada tak? Inna Allah ya'muru al-yaban. Allah menyuruh, memerintah orang-orang Jepun untuk melakukan adil dan ihsan. Tak ada. Allah tak ada sebut. Inna Allah ya'muru bil-adil wal-ihsan aja. Allah menyuruh untuk berlaku adil dan ihsan. Tak ada dikata sebut di situ orang Jepun saja, tak disebut orang Melayu saja, tak disebut. Jadi umum apa yang tak disebut secara mengkhususkannya, maka ia menjadi umum untuk semua. Tapi di sini benda tu dah sampai kepada orang Jepun lebih daripada kita. Sehingga kita pergi belajar dengan dia pula. Letak dalam institut latihan dakwah, letak nama Seiri Seitun, belajar bahasa Jepun pula. Apa salahnya kita kalau ialah, kalau ianya baik, tukarkan nama kepada nama bahasa Arab. Dalam institut dakwah kan, tukarlah sikit. Kasihlah kita. Benda ni ada dalam Al-Quran, benda ada dalam Sunnah kan. Ini kelemahan kita lah kan. Nah. Mustakmal lah. Banyak ni. Betul. Ya, betul. Yelah, kita pun yelah, yang mana baru belajar tak ada masalah lah. Ininya yang dahulu tu kita istighfar lah kan. Kita istighfar. Yang sekarang ni insyaAllah kita cuba ikut yang mana yang baik. Yang mana Nabi ajar tu, dengan kesedaran bahawa kita mengikut Nabi. Yang tadi ayat tadi kita cuba sebut tadi kan. Kita berdakwah kepada Allah apa, atas ilmu. Ini ilmu ni kita belajar. Ilmu. Ala basirah. Kan. Ana wa man ittabani, iaitu Nabi dan juga siapa yang ikut Nabi. Jadi kita ikut Nabi, kita buatlah cara Nabi. Tapi bila kita tak didedahkan, dan masalah ini adalah bersangkut paut juga dengan silibus. Bukan nak marah kata kerajaan sekarang ni kamu kena tukar silibus kan. Semua orang dah kata gitu kan. Mana-mana pun ni UK ni apa, kita kata kat sini kita kata, "Weh, UK punya silibus bagus lah, ataupun US pun bagus." Mungkin lah ada yang kata gitu. Lepas tu kita pergi sana tengok apa dia kata. Sini bahasan teruk lah. Lagi elok pergi tempat lain. Yang tempat lain pun kata dia pun teruk. Semua kata teruk. Semua kata teruk. Tak payah. Ini sebab apa? Sebab ini adalah silibus buatan manusia. Buatan manusia. Jadi silibus kita berasaskan apa? Ilmu ke? Maksud saya ilmu ni Quran dan Sunnah. Ataupun kata-kata saja. Kita ambil wudu, kena ada, kena, ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang makruh. Kan? Dia ajar macam tu je. Kita tak tahu sebab apa ni makruh, ni sebab apa ni tak boleh. Tak dia ajar macam mana Nabi lakukan, tak ada. Hanya kita tahu yang ini sunat, ini wajib. Ini makruh, ni dilarang. Jadi bila kalau diajar dengan cara macam ni, contohnya, ni Nabi buat macam ni, Nabi celup tangan. Wow, kita dapat bayangkan kan. Lepas tu kalau kita terkena, terfikir pula, lebih macam tu air mustakmal macam mana? Jadi kita bagi air mustakmal macam ni, kita dah celup tangan ataupun air yang kita ambil tu sedikit-sedikit dah masuk ke dalam air tu kan, air dalam gayung tu, buanglah air tu. Ada tak Nabi sebut buang ni? Kan, kalau orang tanya lah, "Ustaz, macam mana air tu tak jadi air mustakmal ke?" Kita baca hadis kan. Hadis ni ada sebut tak Nabi buang air tu?
Ataupun ada sebut tak Nabi letak bekas air gayung tu jauh daripada Nabi tengah ambil wuduk. Dia celup ambil tadi tu. Dia pergi jauh-jauh. Ada tak? Tak ada. Jadi kebarangkalian yang memang jatuh, menitik semua masuk dalam air tu balik memang ada. Dan ada juga hadis Nabi SAW yang mana dalam Sahih Bukhari, bila Nabi SAW ambil wuduk, orang sahabat-sahabat ni berebut-rebut. Apa? Rebut apa? Nak pegang Nabi ya? Tak. Nak ambil air tu. Nak ambil air tu nak buat apa? Nak ambil wuduk lah. Air bekas Nabi. Mungkin kita kata itu Nabi ada berkat. Tapi kalau kata air mustakmal tu adalah satu hukum yang valid, walaupun ia memanglah ada ulama yang kata ni, jadi kita nak tak kata secara berseluruh ataupun secara irrespectable lah, tak respect, secara nak menghina tak, bukan maksudnya gitu. Maksudnya sini, bila kita lihat hadis-hadis ni ada wujud yang mana cara sahabat-sahabat berkejar-kejaran nak ambil wuduk daripada wuduk, bekas wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu juga ada terlupa nak sapu kepala, sapu kepala tak silap, dia ambil saja daripada janggut ataupun lebih daripada tangan sapunya kepala. Jadi benda-benda macam tu ada. Maknanya bekas sapuan ada air sikit, dia ambil air tu sapu. Jadi benda tu maknanya di sini air mustakmal tu boleh kita katakan yang rajihnya, yang kuatnya adalah air mustakmal. Kita boleh letaklah nama mustakmal, tapi ianya tetap suci lagi mensucikan. Itu je. Air mustakmal tu wujud. Cuma nak kata ia suci mensucikan atau tidak. Itu je. Jadi sebagai ulama kata ya, sebagai kata tidak. Jadi yang mana kuat, kita kaji. Lihat balik pada hadis. Dan bukannya kita lihat pada hadis ni kata macam ni, kita sebutlah okey, jadi sekarang ni air mustakmal, air suci lagi mensucikan. Lepas tu kita sebenarnya tak mengikut mana-mana ulama pun. Sebab ulama semuanya kata air mustakmal tak boleh guna. Ada tak? Tak. Ada ulama yang mengatakan air mustakmal tu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi di sini macam mana? Adakah kita dengan kata contohnya di sini menyalahilah, kita bukan bertentangan, tapi kita tak ikut pendapat Imam Syafi'i. Adakah di sini kita menghina Imam Syafi'i? Tak, jauh sekali. Sebab pendapat yang kita ambil ni adalah pendapat imam yang lain. Cuma bila dah diletak, orang kata siapa pernah tengok Iron Chef, cerita Iron Chef. Macam mana dia buat perbandingan antara dua chef yang tengah orang yang masak kan. Dia dah masak bertungkul lumur apa semua, dia kata okey, sekarang kita nak tengok yang mana satu menang. Kan? Dia buat apa? Bawa pinggan. Ini Iron Chef punya. Yang ini dia punya competitor yang nak challenge. Challenger lah. Ini pun makan. Makan. Ini makan. Oh, ni sedap ni. Dia rasa dia macam ni. Lepas tu yang ni pula. Ini memang ngap. Ujung-ujung Iron Chef juga menang. Kan? Puji mengenai dia. Tapi maknanya kat sini apa? Dia letakkan dua-duanya di depan. Dia uji dua-duanya dengan dia punya taste bud. Dengan dia punya taste bud. Dia menjadikan dia punya apa nama ni? Deria rasa dia tu sebagai pengukur. Okey, dia rasa, deria rasa sebagai pengukur. Baik, kalau kita ambil semua pendapat imam ni, terletak kita guna deria rasa kita. Boleh tak? Untuk kata yang ini ini pendapat ni tak maulah. Yang ini ini macam best kan. Yang saya ambil yang inilah. Yang itu saya kata jangan. Yang itu saya kata kamu buat macam tu sesat. Sebab you nak ambil satu pendapat tu, you bukan guna tengok dalil dia, tapi you tengok ikut deria rasa you. Ikut deria tu tak boleh. Tapi kalau dia kata ambil sini. Ini pendapat ni. Tapi apa alasan ni? Alasannya adalah hadis ini, ayat Quran ini. Okey, kita lihat. Ini alasannya apa? Ini hadis ini, ayat Quran ni. Okey, baik. Kita letak dua-dua sebelah.
kita lihat kaedah-kaedah yang dibelajar, alat-alat nak memahami Al-Quran dengan Sunnah. Apabila dah ada alat tu, kita tengok, nampak jelas yang ini pendapat lebih kuat. Atas alasan apa? Diri rasa ke? Bukan. Atas alasan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Tapi pokoknya masih juga pendapat ulama. Dua-dua pendapat ulama. Kalau katakan orang ni datang, seorang fulan, dia kata, saya rasa yang ini satu pendapat yang bagus lah. Satu pendapat yang baik. Okey, tak apa, kita kumpulkan. Mungkin ada lima pendapat. Yang ni datang, oh ni seorang kata, saya ada pendapat yang lagi bagus. Dia letak kat sini. Okey. Kamu pendapat siapa ni? Pendapat saya. Dia kata pendapat dia, bukan pendapat ulama. Pendapat dia. Jadi kat situ macam mana? Adakah kita nak ambil pendapat dia ni untuk diletakkan, bandingkan dengan pendapat ulama? Ataupun pendapat dia ni kita buang dalam tong sampah? Lagi sekali, saya sebut. Kita buat perbandingan. Contohnya dalam satu isu, ada lima pendapat di kalangan ulama. Kemudian datang seorang si fulan ni, bukan ulama pun, tapi dia rasa dia faham benda ni, dia kata, ni pendapat saya. Lepas kita tanya, ni pendapat asasnya siapa yang sebut benda ni? Dia kata, tak ada, ni memang saya seorang je yang berdapat macam ni. Jadi kita nak letakkan pendapat dia ni satu taraf dengan ulama-ulama lain ke, atau kita nak buang tong sampah? Buang tong sampah. Buang tong sampah. Jadi macam mana, macam mana orang boleh kata kita tak ikut ulama? Kita ikut ulama. Kita ikut ulama. Semua ulama kita ikut, cuba ikut. Kalau mereka, contohnya yalah, ada yang kata jumhur ataupun majoriti tu mengikut satu pendapat dan itu kebetulan, yang itu yang betul. Kadang-kadang jumhur pun mungkin salah juga, mungkin pendapat jumhur. Jadi ini semua kena kita nak tahu hanya dengan kajian, dengan kajian. Tapi kajian berasaskan apa? Dari rasa ke saya rasa, atau syekh saya kata, atau Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Itu dia punya benchmark lah. Imam Al-Albani pernah ditanya tentang satu pendapat dia, iaitu tentang doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah ni Imam Al-Albani menyebutkan bahawa ada sabit, iaitu sahih hadis, bahawa Nabi SAW memerintah untuk membaca doa iftitah sebelum baca Fatihah. Dia kata sabit. Jadi salah seorang murid dia tanya, wahai Syekh, adakah maksud Tuan iaitu sekarang ni doa iftitah adalah wajib hukumnya? Apa jawab Imam Al-Albani? Imam Al-Albani kata, saya tak kata ianya wajib. Saya cuma kata hadisnya. Hadis yang menyatakan perintah tu sabit, iaitu sahih. Tapi saya tak kata wajib. Sebab apa? Sebab tak ada ulama langsung sebelum saya, lebih-lebih lagi di salaf, golongan salaf, tak ada langsung yang menyebutkan hukumnya wajib. Tak ada seorang pun. Jadi kalau ada, dia kata, kalau ada ulama yang dahulu menyebutkan ia wajib, maka saya suka pendapat ni. Tapi kalau tak ada, dia tak kata ia wajib. Nampak? Imam Al-Albani. Imam Al-Albani, dia tak lari daripada pendapat ulama. Dia dah nampak sesuatu lah. Sebab dia guna usulul fiqh. Maknanya prinsip-prinsip fiqah, iaitu apabila al-amr, ada al-amr, iaitu ada perintah, maka ianya lil wujud, maka ianya bermaksud wajib. Kecuali ada sebab-sebab lain, dalil-dalil lain yang mengeluarkan ia daripada wajib, kewajipan, menjadi sunat. Jadi dalam hal yang ini, dia kata, dalam doa iftitah ada sebutan menyebutkan wajib,
Itu perintahlah, perintah, bukan wajib. Dia kata perintah. Tapi tak bermakna dia berpendapat bahawa ianya wajib, sebab tak ada ulama pernah sebut benda ni. Jadi dia tak ada nak lawan ulama. Itulah yang sebenar-benarnya, dan itulah yang kita patut fahami sebagai orang yang kalau kita nak jadi al-sunnah wal jamaah sebenar-benarnya, iaitu la taqulu biqaulin illa an yakuna illa subikta biha illa subikta biha subikta bihi, yani jangan kamu berkata dengan sesuatu pendapat kecuali kamu dah didahului dengan orang lain, oleh orang lain, iaitu orang yang alim yang lain dah mendahului kamu dengan pendapat tu. Kalau tak ada orang pegang pendapat tu, jangan kamu ambil pendapat tu. Itu adalah kita punya kaedah. Itu adalah kaedah kita supaya kita tak lari tak lari, kecuali benda-benda yang baru-barulah datang kereta kan. Dia kata ni tak ada zaman dulu ni. Macam mana ni? Ada tak ulama ni boleh kata ini harus? Mana ada ulama dulu cakap harus? Tak ada, itu bukan. Bila benda baru, dia kena ada kias lah. Dia kiaskan dengan apa? Kenderaan zaman dulu kan. Jadi itu ada kaedah-kaedah lain lah kan. Kaedah-kaedah lain untuk mengetahui hukum-hukumnya, insyaAllah. Baik. Okay, dari segi hadis ini kita boleh lihat beberapa pengajaran daripada hadis ini, iaitu hadis ini baik, kita baca saja pengajaran-pengajaran daripada hadis ini, insyaAllah. Pengajarannya yang pertama iaitu harus mengambil wuduk dengan bekas bekas apa dia panggil kuning sulfur ni, iaitu bekas tembaga atau logam-logam lain pun boleh lah. Itu juga semua jenis bekas logam yang lain kecuali emas dan perak. Emas dan perak tak boleh. Itu ada hadis yang melarang. Yang kedua, mengajar dengan perbuatan, iaitu cara beliau yang meriwayatkan hadis ni menunjukkan bahawa dia sendiri mengambil wuduk, sifat cara wuduk Nabi. Dia bukan ajar secara kata-kata, dia ajar dengan perbuatan dia. Jadi perbuatan, mengajar dengan perbuatan ni sesuatu, satu kira satu cara nak mengajar jugalah. Jadi kadang-kadang bila kita ataupun biasanya kita solat jemaah atau ambil wuduk kan, kita amalkan sunnah Nabi dengan tujuan apa? Satu, nak amal sunnah Nabi. Kedua, nak ajar orang lain yang nampak. Niatkan saja, semoga orang lain dapat belajar dari saya. Dapatlah pahala tu. Tak, kalau tak, rugi je. Kita, itu main dengan niat je. Perbuatannya sama je. Kita buat wuduk, ambil wuduk je. Tapi kalau ada dua niat, maka kita dapat dua pahala di situ. InsyaAllah. Nombor tiga, membasuh kedua tangan sebelum mencelupkan ke dalam bekas di permulaan wuduk. Ini adalah sunnah juga. Sebab ada hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء الذين فليغسل يداه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. Apabila kamu bangun tidur, jangan basuhlah tangan kamu sebelum kamu masukkan ke dalam bekas air tiga kali. Ini tiga kali basuh. Tiga basuh kali basuh tangan. Jadi kat sini, kalau sebelum atau maaf selepas bangun tidur, di sini ada perintah untuk basuh tangan dulu.
Tapi kalau bukan bangun tidur, maknanya dalam keadaan macam ni, nak ambil wuduk lagi sekali, kan? Pergi ambil wuduk, kita tak bangun tidur. Jadi tak payah ke? Tak. Hadis ini menjadi dalilnya, iaitu Nabi SAW ya, ditunjukkan di sini bahawa Nabi basuh tangan 3 kali dulu. Jadi yang ini sunat. Basuh 3 kali ini sunat. Tapi kalau lepas bangun tidur, wajib. Ha? Wajib. Ustaz, ah, tidur malam. Ha, itu hari tu ada cerita kan? Ah, ha, ada cerita. Itu tidur malam ya. Tidur malam. Tapi adalah ulama yang mengatakan ianya tidur secara umum ya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Kerana seseorang kamu ni tak tahu kat mana tangan dia tidur kan. Bila mana ni tu pasal dia kena basuh tangan tu. Jadi tangan dia tidur kat mana? Kita tak tahu. Jadi kat sini bila perkataan yang kena batat yaduhu, maknanya di sini menunjukkan ianya tidur malam. Dan juga ada hadis lain yang tambahannya minal laili. Batat yaduhu apa ni? Kita istai kata ahadukum minal laili. Apabila kamu bangun daripada malam, tidur malam ya. Jadi itu menunjukkan bahawa lebih tepatnya adalah bangun tidur malam. Baik, nombor 4, cara berkumur dan beristinsyak. Dari segi membahagikan atau menggabungkan, hadis ini adalah dalil bahawa berkumur dan beristinsyak dilakukan daripada satu celupkan, kemudian ia mengulanginya, kemudian mengulanginya lagi. Maknanya satu celupkan lah, satu celupkan untuk masuk dalam mulut dan juga hidung. Yang pengajaran nombor 5, harus mengulang 3 kali bagi setiap anggota wuduk. Dan kadang-kala diulang 2 kali. Ha? Dan telah sabit perbuatan Nabi mengambil wuduk sekali-sekali. Maknanya macam saya sebut tadi, hanya sekali saja diambil. Kalau basuh tangan sekali saja. Masuk dalam berkumur-kumur sekali saja. Ada. Ada pula yang mengatakan 2 kali, 2 kali. Ada juga yang menyebutkan 3 kali, 3 kali. Itu semuanya ada sabit, ada sahih, hadis yang sahih. Dan nombor 6, tidak mengulang dalam menyapu kepala. Dan semua riwayat tentang menyapu kepala dikaitkan dengan sabdanya di dalam hadis ini, iaitu 1 kali. Maknanya dalam semua hadis, kebanyakan hadis sebenarnya, ada ulama mengatakan semua hadis dan hadis yang menyebutkan menyapu 3 kali itu, 3 kali kepala itu, itu adalah syadz. Ada yang menyatakan begitu. Maknanya ianya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Tapi menurut Imam Al-Albani, dia kata di sini tak semestinya. Maknanya hadis yang menyebutkan menyapu kepala 3 kali ini ada diriwayatkan oleh salah saya Imam Sunan Abu Daud. Dan hadis ini boleh dikatakan sebagai variasi, variation. Maknanya cara 1 kali itu banyak kali Nabi buat, tapi kadang-kadang Nabi pernah buat menyapukan kepala 3 kali. Jadi boleh melakukannya oleh seperti juga kata Imam Syafi'i, dia kata untuk sapu kepala ni 3 kali. Tapi bagi Imam Syafi'i kata itu memang itu lebih bagus lah. Tapi menurut pendapat yang lebih baik adalah kebanyakan kita lakukan hanya sekali, kadang-kadang kita boleh lakukan 3 kali sebab hadis yang menyebutkan 3 kali itu tak banyak. Nombor 7, menyapu seluruh kepala dan tafsir cara iqbal dan idbar. Menyapu seluruh kepala, maknanya bila disebutkan dalam Al-Quran, wa masaha bi ra'siyin. Ya famsahu bi ru'usikum. Aywa. Famsahu bi ru'usikum. Iaitu maka sapulah kepala-kepala kamu. Jadi di sini inilah tafsirannya. Hadis ini merupakan tafsiran kepada bagaimana nak sapu. Sebagai sapu iaitu dengan cara iqbal dan idbar, iaitu iqbal ke belakang, idbar ke depan. Jadi saya rasa sampai situ je insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan ya, satu hadis.
kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.